kita apresiasi buat Bapak Gibran, calon wakil presiden kita. Program APBN, program yang dari PB, punya mampu dan sebagainya, itu kalau itu kalau bisa dijalankan kembali. Karena itu juga sangat membantu bagi pertanian. Perbaiki sistemnya terutama kartu tani tadi biar lebih tepat sasaran deh Bapak Ibu deh. Lalu ini Bapak Ibu terkait PKH, KIS, BPJS, Kartu Indonesia Pintar nanti akan dilanjutkan, nanti akan kami tindak lanjuti lagi terkait database-nya. Kita kerja lebih keras lagi. Jangan terlena dengan hasil Bu juga tidak perlu menjelek-jelekkan program dari capres lain. Kita fokus saja dengan program yang kita punya. Misalnya program PKH, KIS, KIP dilanjutkan, tapi kita pengen ada updating dari database sehingga lebih tepat sasaran. Oke, mana kira-kiranya? Bravo Pak Gibran. Bapak Ibu, ini banyak sekali masukan masalah pupuk, masalah kartu tani. Kartu tani ini banyak yang mengharapkan untuk dihapus saja. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami evaluasi lagi. Pupuk, subsidi pupuk kita pastikan nanti lebih tepat sasaran. Nanti Ibu-ibu saya mohon untuk ikut mengawal program makan siang gratis untuk anak-anak. Ini program makan siang gratis ini kita anggap sebagai investasi ke depan untuk menyiapkan generasi-generasi muda yang sehat, kuat, pinter-pinter. Itu nanti anggarannya, anggaran untuk makan siang gratis jangan dianggap sebagai pengeluaran. Kita anggap sebagai investasi dan sebagai stimulan. Kita pengen nanti ada warung-warung, warteg-warteg, catering-catering kecil yang mengerjakan program ini. Jadi semuanya kecipratan. Itu ya.